perkenalkan. Nama saya Fusai, ini saya broiler. Broiler, pedaging ya. Ini umur 14. 14.000 ekor di kandang pertama. Di kandang kedua 12.000 ekor. 12.000 ekor untuk kandang kedua. Sementara yang kami gunakan masih ini harmonik. Gunakan harmonik. Terus yang kedua NASA. NASA. Yang ketiga peternak. Pakai produk NASA 3 breeding ini. Umur 1 sampai 10 kami pakai peternak. 1 sampai 10 hari menggunakan peternak dengan dosis. Dengan dosis 1 1. 1 cc per liter air. Untuk setiap hari ya. 10 sampai 25. Kami pakai dua kombinasi. Dua kombinasi. Peternak dan NASA. Tetap 1 cc 1 liter. Umur berikutnya 26 sampai panen kami pakai 3 sekaligus kombinasi. Iya. Campur dari 1, ininya NASA-nya 3. NASA-nya 3. Untuk peternak juga 3. Iya. Formulirnya 1 botol. Pakai produk NASA begitu dikasih standar. Makanya nafsu banget. Dulu sebelum pakai NASA itu perharinya bisa mencapai 20-25. Pakai produk NASA alhamdulillah sering di bawahnya 10 ekor. Kita kalau pakai NASA baunya bisa ditekan lebih sedikit. Iya. Jadi nggak terlalu menyengat kayak biasanya. Iya. 3 periode pakai NASA, ayam kami nggak pernah sakit. 3 periode ini panen sukses terus. Iya. Ya yang jelas kelihatan sekali pada waktu panen ya. Biasanya angka stres sebelum kami pakai NASA itu lebih tinggi. Lebih jadi tinggi. Satu hari panen itu bisa stres ada ayam 25-30 di kandang. Tapi begitu pakai NASA, alhamdulillah kami untuk kematian ya sekitar 5 itu udah banyak. Untuk berat badan, kami 35-37 itu bisa 1,8. 1,8 rata-rata ya. Kalau dulu sebelum menggunakan produk NASA berapa rata-rata? 1,7 itu udah. Sebelum kami pakai produk NASA ya, tingginya di angka pengakhiran biasanya. Untuk umur-umur awal itu pengakhirannya bisa lebih tinggi. Bisa satu periode itu mencapai 100 sampai 200 ekor untuk angka pengakhiran. Ya alhamdulillah setelah kami pakai produk NASA itu 0%. Pada umumnya kan untuk ayam broiler, untuk daging ya, kalau direbus itu istilahnya ngelondot, nyunyut gitu. Oh, nyunyut, iya. Jadi setelah pakai NASA itu banyak yang baku-baku bilang kok dagingnya keset. Kami anjurkan untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya.